Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Evin Maulani di channel aku. Hari ini aku mau bikin Shopee Haul midi dress maxi yang aku beli di Shopee. Aku beli 5 pieces dress ini nih. Nanti aku bakal cobain juga semuanya dan harganya itu 20 ribuan aja. Start from ada yang harganya cuma 14 ribu. Nanti aku bakal review ke 5 dress ini dan aku bakal pakai semuanya. Oke, jadi buat kalian yang baru mampir di channel aku, wajib banget subscribe di bawah dan jangan lupa like video ini jika kalian suka. Jangan lupa komen di bawah komen yang membangun tentunya dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Nah, sebelum ke Shopee Haulnya, aku mau ngajak kalian bermain Shopee Tanam di aplikasi Shopee. Nah, Shopee lagi bagi-bagi THR 10 miliar di Shopee Tanam hanya sampai 20 Mei ini. Shopee Tanam THR 10 miliar ini bisa dipanen setiap hari dan kalian bisa dapetin 1 juta koin Shopee. Kalau beruntung lumayan banget kan? Nah, sekarang aku mau tunjukin gimana cara mainnya di aplikasi Shopee. Nah, sekarang aku mau liatin ke kalian gimana cara main Shopee Tanamnya. Dan ini aku udah buka aplikasi Shopee-nya kayak biasa, ini di berandanya. Nah, di sini kita ada Shopee Games. Kita langsung klik aja Shopee Games. Nah, kalian nih aku mau kasih tips dan triknya juga buat kalian yang pengen dapetin 1 juta koin dan cepat panen dalam Shopee Tanam ini. Nah, kita langsung aja klik ke Shopee Tanamnya. Nah, ini sekarang aku mau main. Nah, kalian bisa siram nih ya. Ini aku tinggal disiram dan terus aku langsung panen karena udah berbuah dan sekarang tinggal klik panen sekarang. Nah, terus kita langsung dapetnya berapa tuh THR-nya gitu kan. Nah, kita dapat 117. Kita claim aja langsung. Oke. Jadi kita langsung tanam tanaman yang baru. Nah, kalian bisa pilih tanaman THR. Tanaman ini paling hits dan sekarang lagi gratis. Biasanya kalau mau tanam harus beli pakai 100 koin. Nah, sekarang kita langsung tanam aja. Tanam buah baru. Nah, ini ya, panen dalam setengah hari gitu. Kita langsung pilih aja. Nah, ini udah. Nah, di sini kan udah ada tahapannya dari bibit pohon berbuah terus kita langsung panen. Kita langsung siram aja karena ada sisanya 12 tetes air. Nah, untuk tipsnya biar panen cepat, kalian bisa minta ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya untuk bantu siram tanaman kalian. Teman kalian bisa bantu 15 kali siram dalam sehari. Jadi kalian bisa minta ke teman-teman kalian buat siram tanaman kalian. Nah, kalau kalian pengen dapetin koin lebih banyak saat panen, kalian bisa main Shopee Tanam ini di jam 9 pagi. Shopee Tanam juga suka ngadain special event di mana kalian bisa panen 20 ribu koin Shopee. Caranya gampang banget, kalian bisa pantengin terus Shopee Tanam dan main setiap hari. Jadi tunggu apa lagi? Yuk main Shopee Tanam di aplikasi Shopee dan dapetin koinnya sebanyak-banyaknya. Nah, sekarang aku mau langsung buka aja si midi dress maxi ini. Ada 5 semuanya dan ada yang polos dan juga ada yang belang. Tapi belangnya tuh beda-beda. Nah, sekarang aku mau langsung buka aja ya teman-teman. Kita langsung buka yang pertama aja dari yang ini. Dan untuk belinya di mana, kalian bisa langsung cek aja linknya di description box aku di bawah. Nah, ini ada midi dress. Jadi dia tuh panjang dan nanti aku bakal cobain semuanya dan aku bakal try on. Dan di pinggirnya tuh belah kayak gini, dia tuh panjang. Nah, jadi dia bahannya tuh kayak kaos gitu. Terus untuk si tangannya tuh dia pendek kayak gini. Nah, rencananya aku mau pakai kayak jeans, jaket jeansnya gitu nanti buat dipakainya, atau kalian bisa pakai manset kalau kalian buat yang kerudung kayak aku tuh mau pakai jaket jeans aja untuk keluarannya. Dan untuk ini nanti kalian bisa lihat aja pas aku pakainya kayak gimana. Nah, untuk yang ini harganya, sebentar, aku lupa. Untuk yang ini harganya 22.000. Nah, ini harganya 22.000 aja.
Nanti aku cantumin kayak biasa linknya di description box di bawah. Oke, lanjut. Selanjutnya ini aku beli yang midi dress lagi, maxi yang salur kecil ini. Dan ini harganya 14.000 aja, teman-teman. Nah, kayak gimana sih? Nah, ini harganya 14.000. Kayak gini. Tuh, dia tuh lebih kecil si salurnya dan dia tetap pakai bahan kaos dan tangannya, lengannya pendek, jadi harus pakein juga daleman ataupun pakein luaran kayak jaket jeans gitu. Untuk detail bawahnya tuh dia sama dan dia panjang. Nanti aku pakai ya segimana, dan dia ada belahannya tuh di pinggir kayak gini. Harganya cuma 14.000 aja. Kalian tinggal klik aja linknya di description box di bawah, nanti aku pasti cantumin. Oke, selanjutnya ini ada juga sama. Nah, ini lebih gede salurnya, dan ini harganya tuh sama 14.000, tapi ini warnanya warna hitam. Jadi yang salurnya tuh putih, jadi dasarnya tuh warna hitam. Jadi kalian bisa untuk modelannya ya tuh sama aja, dan juga bahannya juga sama, dia dari kaos, di kerahnya juga kayak gini. Tangannya pendek juga sama, dan di bawahnya juga dia dibelah tuh. Jadi murah banget sih menurut aku. Ini bisa dipakai santai sehari-hari, ataupun kalian bisa dipakai keluar gitu kan, terus pakaiin jaket gitu buat yang di kerudung, dan pakaiin atau enggak pakaiin manset. Dan ini nyaman banget sih menurut aku. Nanti aku bakal coba juga ini. Waktu itu aku beli satu dan aku akhirnya beli borong banyak. Terus kita buka lagi, ini ada yang belang satu lagi, cuma dia agak beda. Tuh belangnya kayak gini. Untuk yang ini harganya lebih mahal, dia harganya 27.000. Kita lihat bahannya tuh kayak gimana. Untuk bahannya dia agak tebel. Tuh. Nah, sama ya modelannya tuh sama kayak yang sebelumnya. Dan dia tangannya juga pendek seperti ini. Tuh untuk kerahnya, detail kerahnya kayak gini. Dan detail jahitannya dia rapi, serapi-rapihnya. Rapi banget sih menurutku jahitannya, dan harganya murah banget, worth it banget, cuma 27.000. Dia dress panjang kayak biasa, di bagian bawahnya dia dibelah gitu. Tuh, jadi kayak midi dress gitu. Dan dia modelannya tuh maxi semuanya kayak gitu. Terus nanti aku bakal pakeinnya enggak sama manset, aku bakal pakeinnya sama jaket jeans. Nanti aku juga cantumin linknya di description box di bawah. Aku beli jaket jeansnya di mana yang aku pakai buat try on si maxi dress ini. Nah, untuk yang kelima, yang terakhir ini ada maxi dress, bukan maxi dress, berarti ini midi dress tapi dia polos. Ini harganya 13.500. Mungkin kalian sering banget ngeliat di Shopee itu tuh foto-fotonya untuk dress yang polos ini. Dan dia bahannya sesuai sama harganya, kalian bisa melihat. Dan dia harganya cuma 13.500, tapi tetap nanti aku bakal aku coba juga si midi dress ini. Dia pendek juga talinya, maksudnya lengannya, dan juga si kerahnya bentukannya kayak gini. Untuk detail bawahnya juga mungkin dia sama, dibelah juga ya teman-teman. Oke, nanti aku bakal cobain. Tapi ini bahannya sesuai sama harganya, mungkin cuma 13.500. Jadi kayak gini bahannya tuh. Dan ini banyak banget warnanya. Untuk yang lainnya juga sama, ada beberapa warna, jadi kalian bisa pilih warnanya sesuai sama yang kalian inginkan. Untuk yang ini aku dominannya beli warna hitam sama putih. Jadi karena biar enak banget gitu, maksudnya biar mix and match-nya tuh gampang gitu kan ya, nggak beli yang maroon. Sebenarnya ada banyak banget yang maroon, ada juga yang biru, ada juga yang navy, apalagi yang ini nih, kayaknya dia lucu-lucu banget. Jadi buat kalian yang mau tinggal klik aja linknya di description box di bawah. Aku beli semuanya di Shopee, dan semua harganya tuh enggak sampai 100.000 dari kelima ini, dan aku dapat gratis ongkir Shopee kayak biasanya. Oke, aku mau langsung cobain aja si dressnya, dan kayak gimana sih kalau dipakai. Terus aku mau mix and match-nya sama jacket jeans-nya kayak gimana. Nanti kalian kalau mau jacket jeans-nya, kalian bisa langsung klik aja linknya di description box di bawah. Ini dress yang pertama. Ini tuh bentukannya kayak gini. Ini untuk tinggi badan aku 100
59 dan berat badan aku 48. Jadi dia dipakainya tuh kayak gini dan aku mix and matchnya sama si jacket jeans kayak aku bilang sebelumnya, dan ini harga jacket jeansnya cuma 67.000 gitu kalau nggak salah. Kalian bisa klik aja linknya di description box di bawah. Terus aku mix and match sama si pasminanya kayak gini tuh. Jadi midi dressnya tuh kayak gini kalau dipakai, karena dia tangannya pendek jadi kalian bisa pakaiin manset, kalau enggak kalian bisa pakai jaket jeans juga kayak gini. Nah, ini yang keduanya tuh, yang strip yang warna putih ini kalian bisa pakai legging juga di dalamnya biar enggak kelihatan narawang banget. Terus untuk atasannya aku masih tetap pakai si jaket jeans ini karena mungkin kalau pakai manset dia bakal gerak gitu ya kalau di dalam. Dan jaket jeansnya tuh satu tapi dipakai ke beberapa dress gitu. Dan ini yang keduanya kayak gini. Kalian bisa cek aja langsung di description box di bawah. Nah, ini untuk yang ketiga, sama harganya sama yang kedua tadi, tapi dia stripnya berbeda dan warnanya juga berbeda. Kalau ini hitamnya, jadi harganya masih 14.000 sekian. Kalian bisa beli sekarang, worth it banget karena kalian bisa belinya pakai gratis ongkir minimal 0 kalau lagi ada promo di Shopee. Nih, yang ketiga kayak gini. Masih sama modelannya dan kalau dipakai aku kayak gini ya. Segini. Jadi dia enggak muat ke yang badannya lebih gede gitu. Karena emang aku kan kecil jadi enggak mungkin aku beli juga baju yang gede banget gitu. Tuh. Nah, ini yang keempat, dia tuh stripe-nya beda ya, kayak abstrak gitu. Dia tuh agak tebal juga dipakainya, tapi ukurannya masih sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Nah, tuh kalian bisa langsung order karena dia lebih tebal dan harganya di bawah 30.000, cuma 27.000 aja. Jadi buat kalian yang mau langsung klik aja linknya di description box di bawah. Nah, ini yang terakhir, yang polosnya tuh kalau dipakai kayak gini cakep banget. Tapi buat kalian yang badannya lebih besar dari aku mungkin gak bakal muat. Ini cuma buat yang kecil banget gitu ya. Maksudnya badannya tuh yang kecil gitu. Nah, dia tuh kalau dipakai kayak gini, kalau yang polos segini, dan banyak banget warnanya. Selain hitam ada marun, ada biru, dan yang lainnya. Kalian bisa langsung cek aja linknya di description box di bawah. Harganya murah banget kan, gak sampai 20.000 kalau yang ini. Tapi emang dia bahannya tipis banget, harus dipakein legging lagi. Nah, itu dia setelah aku pakai kayak gimana, dan aku mix and match sama jeansnya. Untuk harga jeansnya itu sendiri aku beli dengan harga 68.500. Jadi buat kalian yang mau tinggal langsung klik aja linknya di description box di bawah dan borong sekarang juga. Dan buat kalian yang mau beli, kalian bisa langsung beli aja, kliknya. Linknya udah ada di description box aku di bawah tentunya. Kalian tinggal klik aja di sana. Jangan lupa borong sebanyak-banyaknya dan beli. Kalau mau sama-sama aku, boleh beli sama kayak aku. Nah, oke, teman-teman, jadi segitu dulu video dari aku tentang si Shopee Haul Midi Dress ini. Jadi buat kalian yang mau belanja untuk kebutuhan lebaran, dan kalian bisa langsung aja beli di Shopee karena di sana murah banget dan banyak banget promo-promo gratis ongkirnya dan promo cashback lainnya. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton channel aku. Buat kalian yang baru mampir di channel aku, wajib banget subscribe di bawah dan jangan lupa like video ini. Jika kalian suka, jangan lupa komen di bawah, kami yang membangun tentunya, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye.